di live chat ada namanya Samsul Samsul Dawson. Bertobatlah wahai saudara sebab Allah SWT Maha Besar. Ini kalau saya mengadakan, yuk kamu masuk Kristen, wah kamu lapor nanti. Sementara banyak sekali ya orang-orang Islam tuh ngomong, ayo masuk Islam, masuk Islam. Al-Masih wa aqdarul Masih wa aqdar. Asyhadu anna al-Masih huwa Allah. Bertobatlah wahai saudaraku sebab Allah SWT Maha Besar. Syamsul lagi. Semoga umat manusia sadar sebab Islamlah agama yang benar di sisi Allah. Bagaimana kalau ini saya balik? Syamsul, Syamsul, mari saudara baca dan kita tertawa. Pak King David, shalom, masih monitor, break, ganti. Shalom, shalom. Tolong baca Pak, yang ketiga Pak. Ini kita baca untuk yang tertawa, yang lucu Pak. Ya, silakan. Ya, saya baca yang ketiga. Nabi Muhammad memiliki banyak mukjizat. Salah satunya membelah bulan, memberi makan banyak orang, naik kapal, jalan di atas air, membuat air jadi anggur saat pesta. Nggak salah loh. Kalau Masul. Membuat air anggur jadi apa? Air jadi anggur saat pesta, ya sudahlah, namanya juga isklaim ya. Tapi naik kapal jalan di atas air, mujizatnya mana? Kapal ya jalan di air, bukan di comberan, bukan di udara. Kalau di udara itu kapalnya Captain Hook dalam film Peter Pan. Lawang, iya, kamu ngeklaim aja salah. Ya. Terus kenapa kamu ngajak saya mualaf? Jawab. Enggak ah. Ini loh hasilnya mualaf. Kitab suci orang lain dikentutin. Kamu enggak percaya ya. Alkitab enggak apa-apa, tapi pantas enggak? Kalau Al-Qur'an juga dikentutin seperti ini gimana? Enggak ah, aku mualaf. Yang kedua, enggak ah. Udah salah, so itu Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina didikan. Bodoh itu orang yang tidak suka kebijaksanaan dan orang yang mengolok-ngolok ketika bersalah. Ini udah salah, nipu lagi, bohong, tutupi bohong. Elah, cover toh, benar-benar Yesemia. Apakah setiap ustadz mu'alaf harus berdusta untuk cari makan? Pertanyaan saya. Jadi, wah ini sinetron yang, waduh kasihan, perlu belajar sinematografi ya. Kemudian Oga'ah jadi mu'alaf, lihat itu di Cilegon. Nolak dan melarang gereja sampai sekarang, tapi di Cilegon tidak ada gereja, tapi satu RT ada 6 diskotik. Ini data dari Mas Jo TV. Oga'ah jadi mu'alaf, apalagi ini Pak. Kenapa saya Oga'ah jadi mu'alaf? Karena seolah-olah ini mereka kongklong gerombolan katanya mantan pendeta ini, mereka sekarang kalau nggak ngibul dapur nggak ngepul Pak, sama sekali saya ogah jadi mualaf. Karena apa? Nggak usah debat, ini loh produknya, hasilnya udah terserah lah kamu ngomong. Ini membuat saya ogah jadi mualaf. Al-Masih wa aqdarul Masih wa aqdar. Asyhadu anna al-Masih